yang terkait dengan penempatan TKI ABK ini kita sudah sepakat untuk duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini countries who are not parties to the convention are showing great compassion, are showing their efforts to help, to assist on this humanitarian matters. So I think again it would be on the individual governments to show how far and what their commitments are, and of course we would like to see a little bit of compassion. Inggris yang melibatkan 11 orang ABK kita, kenapa KBRI tidak yang kita terima informasinya dari UNHCR maupun IOM masih ada beberapa ribu imigran yang diduga masih terkatung-katung di laut. Jadi operasi SAR masih terus dilanjutkan. Jadi kalau ditemukan tentunya akan kita selamatkan dan akan kita bawa, kita tarik ke wilayah di Aceh Utara. Kapal tersebut dan pengadilan sudah memutuskan pembayaran. Kita juga menerima komitmen dari beberapa negara, misalnya Amerika Serikat menyatakan akan membantu sekitar 3 juta dolar dalam proses penanganan pengungsi di wilayah kita yang akan disalurkan tentunya melalui IOM.